Matlamat yang sangat berbaloi untuk awak lawan selama contoh macam kita bagi contoh tadi untuk jadi NM. So itulah goal awak untuk 2021. 6 bulan fight daripada Januari sampai Jun. InsyaAllah Julai naik sebagai NM. Okay, define. Untuk yang level lain NM mungkin boleh fight untuk NCM. Okay, so yang mana NE part time, inilah masanya untuk awak fight jadi STAR NE. Sebab sangat banyak benefit yang kita dapat dalam company kita. Alright, so point yang kedua is deconstruct the goal. Maksudnya kita kerja backward. Alright, so nak jadi NM kena ada apa? Kena ada sales team, kan? So sales team macam mana nak dapat? Kita kena recruit. So dalam kita recruit, apa lagi yang kita nak kena buat adalah dapatkan sales, kan, untuk kita punya kelangsungan income. So everything sebelum jadi STAR NE, kita adalah NE biasa, NE part time. So kita deconstruct dia. Next, maksudnya kita so kita deconstruct dia step by step. Dari situ baru awak nampak jalan yang awak nak pergi dan apakah jalan yang awak akan tempuh dalam perjalanan nak capai sebagai NM. Okay, point yang ketiga, make plans and targets that if allow, that if followed will get you to your goal. Alright, kita kena buatkan plan. Plan harian, plan mingguan. Kita buat target, target bulanan. So bila kita ada target bulanan dalam 6 bulan, baru awak ada satu persinggahan. Meaning contoh dari KL nak ke JB, kan? Awak akan singgah di arena Seremban, awak akan singgah di arena Aiteruk, awak akan singgah di arena Pagoh. So dalam perjalanan tu, bila awak ada target, so perjalanan awak tu tak panjang. So awak akan capai stage by stage. So itu yang kita masukkan dengan make plans and target. Plans tu adalah supaya kita tak tersasar daripada apa yang kita perlu buat. Tak adalah orang kata bangun pagi suka hati nak buat apa. So the whole week kita dah ada jadual kita. So that is very important. Okay, point yang keempat, remove temptation or distraction and negative habits. Maksudnya apa-apa yang mengganggu nafsu kita, macam nafsu nak tengok TV, nafsu nak pergi club. So kita kena buang semua tu. Sebab kita ada satu goal yang kita nak capai dalam 6 bulan. 6 bulan ni kita abaikan dia. Dalam 6 bulan ni juga kita kena buang negative habit kita. Apa habit? Antara contohnya habit antara contohnya adalah habit layan handphone, kan? Daripada pagi sampai ke pagi. Cycling tengah jalan. Okey. Antara habit lain adalah kita tak nak mendengar, kita tak nak share, kita tak nak tengok apa yang ada sekeliling kita. Okey. Itu bagus tu. Tadi tetap. Okay, poin yang kelima adalah force yourself to do it. Okay, dalam kita nak berubah ni tak ada apa yang senang. Okay, so kita kena paksa diri kita untuk berubah. Selama ni susah nak bangun pagi, so kita kena make sure bangun pagi. Kalau alam tak boleh pakai satu, pakai 10, kan? So kalau selama ni baju malas gosok dan still malas gosok, hantar dobi siap-siap. Itu adalah contoh. Kalau selama ni nak pergi kios pun malas, tak nak drive, tempah Grab siap-siap. So something yang you paksa, you terpaksa buat untuk perubahan. Right? So itu force. Okay, point yang keenam adalah schedule breaks. Maksudnya kita buat jadual untuk kita rehat. Kita buat satu jadual bila kita nak treat diri kita makan best. Kita buat jadual bila kita nak rewards diri kita. Contoh breaks ni adalah macam daily break. Setiap hari ambil 1 jam untuk tengok movie. Setiap hari ambil 1 jam untuk baca buku. Setiap hari ambil 1 jam untuk kayuh basikal. So saya ada permintaan daripada saya. Okay, treat diri kita, kan? Dalam seminggu selepas kita penat bekerja, kita makan best, kan? Kita makan sate, kita makan steak, kan? Kita makan apa yang daging dia selalu makan. Wagyu, wagyu. Tomahawk. Tomahawk ke apa, macam daging kecil-kecil tu. Kobe apa?
Okey. Okey. Jadi kita reward diri kita setiap bulan, contoh kita dapat commission 7000 kan? Ha, kita ambil lah 700, kita belilah group set. Jahan. Yes? Hilang ke? Hilang? Tak. Dah, tak suara? Break solat, break lunch, bukan. Okay. Break yang betul-betul awak break, awak rehat. Okay. Awak punya mind keluar daripada kerja. Ha, macam saya bagi contoh tadi, tengok Netflix, pergi movie, okay? And then treats. Makan best. Dalam seminggu sekali, pergi makan burger besar-besar. Kan? Dalam seminggu sekali, makan ikan yang besar-besar. Kan? Kalau ikan patin banyak lemak, seminggu sekali makan. Makan kan? Lemak. Ha, makan lemak dia. And then rewards. Kan? Siapa yang banyak duit, bolehlah rewards weekly. Atau pada saya, rewards lah sebulan sekali. Jadi awak akan betul-betul hargai. Contohnya, dapat gaji RM7,000. Ambil RM700, beli t-shirt 3. Kan? Ha? Ambil RM700 kan, kita beli seluar. Ambil RM700 kita beli kasut. Kasut basikal. Kena ada kaitan juga. Okay, so saya harap semua faham part tu. Okay, so kita pergi point yang sebelum basikal. Saya faham basikal tu. Next round. Okay, so point yang ketujuh adalah analyze your process. Okay, so analyze your process. Dalam perjalanan kita selama 6 bulan ni, setiap minggu, setiap hari kita jumpa leader kita. So, setiap hari kita analyze diri kita, eh? Okay. Kita jumpa team leader kita, contoh NM kita. Kita jumpa setiap minggu. Kita jumpa NM, saya seminggu ni saya dah tembak flyers hari ini. Hari Selasa saya buat ni. So, ini yang feedback saya dapat. Okay, apa cadangan? Sebab sekarang saya dah close sale banyak ni. Okay, saya buat FPL untuk recruitment, setakat ni macam ni. Respon dia banyak ni. Yang daftar banyak ni. So, dari poin-poin tu, kita akan dapatkan apa solution sekiranya ada apa-apa yang perlu diperbaiki. Sekiranya NM tak dapat bantu situasi tu, bawa NM jumpa NCM. Alright, so tak ada masalah sebab kita adalah dalam satu organisasi yang saling bantu-membantu. Alright. Dalam analyse ni juga, okay, kita akan dapat all the missing piece. Apa yang kita tak nampak. Sebab bila kita buat persendirian, kita takkan nampak. Okay. So, limited kita punya pandangan. Kita punya apa tahap kata digest kita tu limit. So team member leader kita, NM kita, NCM kita, diorang nampak sebab diorang yang tengok effort kita dari luar. So kita keep on dengan kita punya daily plan, weekly plan, monthly target tu. Kita jumpa leader kita, kita fix apa yang perlu. InsyaAllah kita akan stay on track as kita punya contoh tadi untuk jadi NM pada Julai 2021. Okay. So, recap yang terakhir untuk poin yang ke-8. Okay, just keep pushing for first 40 days straight. Okay, maksud di sini sebenarnya, kenapa 40 hari? Alright? So, just sebab kita nak develop satu new routine, new normal untuk kita. Bila 40 hari, setiap hari kita buat, macam saya kata tadi, no failure day. Kita setkan dalam 40 hari ni, no failure day. Kalau hari Selasa, kita patut tebar flyers tapi hari tu hujan. Make sure kita ganti dengan hari Rabu. Kalau hari Rabu aktiviti tu sesuai pada hari hujan Selasa, kita ganti balik. That's why kita ada jadual seminggu supaya kita boleh adjust balik hari apa yang boleh ditukar untuk gantikan aktiviti yang kurang sesuai pada hari tu. Kan? Sebab hujan tak boleh ada flyers, hujan tak boleh select flyers dekat kereta. So kita tukar dengan aktiviti esoknya. Contoh, esoknya adalah cold calling. Kita nak call customer, kan? Kita nak call prospect. So kita tukar hari. Sebab data tu kita dah sediakan selama seminggu. So kita keep on buat perkara ni selama 40 hari, 50 hari, 60 hari tu dia akan jadi automatic, insyaAllah. That's why dalam 40 hari ni, no failure day, set. Jangan fail walaupun sehari. So this is 8 point yang
kita ikut untuk setkan diri kita bekerja secara disiplin. Sebab disiplin ni dia tak datang dengan sendirinya, dia datang dengan satu dipupuk lah, orang kata kita yang kena setkan. Sebagai kalau kita tengok contoh kan, kalau dalam tentera, disiplin dia apa? Paling utama dia adalah mendengar arahan. That's why dalam mendengar arahan, kalau kita tengok, dia berkawat. Asas dia berkawat adalah berdiri tegak. Okay? So, setiap satu target tu, setiap satu goal tu, dia mesti ada permulaan. So, untuk kita berjaya, permulaan kita hari ini adalah dengan self-discipline. Bermula dengan diri kita, barulah kita boleh menjadi NM yang berjaya, kita boleh jadi ayah yang berjaya, kita boleh jadi orang kata ketua organisasi yang berjaya. So segalanya bermula dengan diri kita, kena disiplin. Okay. So ada soalan? Ada.